Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Jumpa lagi dengan Bu Santi. Pada kesempatan kali ini, Bu Santi akan membahas pelajaran bahasa Indonesia tentang menemukan makna tersirat sebuah bacaan. Baik, kita mulai ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat merupakan kumpulan kata-kata yang setidaknya memiliki subjek dan predikat. Kumpulan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain akan membentuk sebuah paragraf. Beberapa paragraf akan membentuk sebuah bacaan. Pada sebuah bacaan, biasanya memuat informasi tertentu dari sebuah topik. Informasi tersebut dapat dimuat secara tersurat atau juga secara tersirat. Apa itu tersurat dan apa itu tersirat? Mari kita lihat contoh berikut ya. Nah, di sini sudah ada dua buah kalimat. Yang pertama, Alia memiliki wajah yang putih dan bersih. Lalu kalimat yang kedua, Alia memiliki wajah cantik seperti rembulan. Pada kalimat pertama, yaitu Alia memiliki wajah yang putih dan bersih, ini memiliki makna tersurat. Yaitu secara langsung menyatakan bahwa Alia memiliki wajah yang putih dan bersih. Informasi tersebut disampaikan secara langsung. Sedangkan pada kalimat kedua, yaitu Alia memiliki wajah cantik seperti rembulan, ini memiliki makna tersirat. Pada kalimat ini, bukan memiliki arti wajah Alia yang menyerupai bulan, akan tetapi secara tersirat menerangkan bahwa Alia memiliki wajah cantik yang putih dan bersih. Seperti kita ketahui bahwa rembulan terlihat memancarkan sinar putih dan bersih dari bumi. Nah, informasi pada contoh kalimat kedua ini disampaikan secara tersirat atau implisit. Nah, pada kalimat pertama, Alia memiliki wajah yang putih dan bersih, tadi memiliki makna tersurat, disebut juga dengan eksplisit. Lalu contoh kalimat kedua, Alia memiliki wajah cantik seperti rembulan, ini memiliki makna tersirat yang disebut juga dengan implisit. Nah, apa itu makna tersurat? Yaitu memiliki arti gamblang, tegas, terus terang, dan tidak berbelit-belit. Informasi tersurat dari sebuah bacaan dapat diperoleh secara langsung melalui bacaan. Kalimat tersurat merupakan jenis kalimat yang maknanya lugas atau jelas. Informasi yang diberikan secara tersurat diberikan sesuai dengan apa yang tertulis. Berikutnya, makna tersirat atau implisit, yaitu informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah bacaan. Untuk mendapatkan informasi ini, pembaca perlu pemahaman lebih melalui kesimpulan yang dibuat sendiri. Sehingga, untuk mendapatkan informasi tersirat dari suatu bacaan, diperlukan kemampuan memahami bacaan dengan benar. Nah, lalu bagaimana cara menemukan makna tersirat? Yang pertama, dengan membaca teks tersebut dengan teliti. Lalu yang kedua, cari kata-kata yang memiliki arti kiasannya. Lalu yang ketiga, memperhatikan pola pengembangan kalimat pada teksnya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh sebuah bacaan. Di sini ada sebuah bacaan, yaitu minggu ini kita mulai memasuki musim hujan. Kita tidak boleh lengah akan dampak negatif yang menyertainya. Penyakit-penyakit mengintai di sekeliling kita. Memanfaatkan kealfaan kita dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, jangan lupa untuk menyingkirkan benda-benda di halaman yang dapat digenangi air hujan, misalnya kaleng, botol, atau wadah plastik lainnya. Jangan beri kesempatan kepada nyamuk untuk berkembang biak. Jika suatu saat rumah kita tergenang banjir, segera bersihkan rumah dari sisa-sisa banjir. Ketahuilah, air banjir yang tercemar urin tikus akan menyebarkan penyakit berbahaya. Nah, kalau kita perhatikan bacaan ini itu mengandung makna tersurat atau eksplisit, yaitu maknanya adalah
menyiapkan lingkungan agar terhindar dari banjir saat musim hujan tiba. Ya, maknanya jelas ya. Lalu contoh yang kedua, Zahra berjalan dengan tenang. Dia menundukkan kepalanya dan tidak menghiraukan terik matahari yang menyengat. Langkah kakinya pelan, bahkan sesekali dia tersandung namun dia tidak memedulikannya. Matanya menahan sendu setelah mendapat kabar dari rumah. Kabar itu baru saja dia dapatkan setelah pelajaran pertama usai. Nah, coba kalian perhatikan bacaan ini. Nah, kita cari kesimpulannya. Cari informasi dari bacaan ini. Kita dapatkan informasinya, yaitu bahwa Zahra, pertama, ia menundukkan kepala dengan tidak memedulikan terik matahari. Lalu ia juga tidak peduli tersandung. Dan terakhir, matanya sendu. Nah, dari informasi-informasi ini, maka kita bisa dapatkan makna dari bacaan ini, yaitu makna tersiratnya atau implisitnya adalah Zahra sedang bersedih. Ya, kita sudah dapatkan makna tersirat atau implisit dari bacaan yang kedua tadi, yaitu Zahra sedang bersedih. Baik teman-teman, demikian bahasan kita pada hari ini, yaitu tentang menemukan makna tersirat dalam sebuah bacaan. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan bermanfaat. Oke, demikian dari Bu Santi, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.